Cakap mana ni? Dua tiga lapi. Dua minat. Torayan. Torayan ni kudra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha wa min furu' tarayanul qudrati. Kedatangan kemampuan kuasa. Kedatangan kemampuan alal ma'i di atas air. Ulanya mengatakan batu ada air fi asna isalah pada tengah semayah. Pak kata furuk mukhtalif ni lah wa niyati tijarati atau pada kudrah tarayanin niyati tijarah kedatangan niat nego ba'das sarai selpah daripada diri ya. Wa milkil ma milkibni wa milkibni ala zawjatil abi memilik si anak laki-laki di atas perempuan bagi si bapa, memilik anak di atas isteri bagi si bapa. Wal idki ala man nakaha kedatangan merdeka atas dunia belakang wal idki, wal idki ala man nakaha kedatangan merdeka di atas mereka nakaha yang menikah lah yang man jariyatan akan hamba. Jariyatan waladihi akan hamba bagi anaknya anak mah. Hamba bagi anaknya anak mah. Wal yasari. Wal yasari. Atau pada kata waladihi. Ada. Atas dulu lagi. Atas pada kudrah. Tarayanil yasari. Kedatangan kaya. Ni kedatangan kaya ni masalah nikah dengan hamba. Nikah dengan hamba ni kalau kita ni tak mampu. Tak mampulah. Bolehkah menikah dengan hamba tetapi dia kaya lagu mana pula nikah dengan hamba ni kalau kita tak mampu. Kalau mampu tak boleh. Kalau mampu maknanya tiba-tiba dia ni kedatangan mampu, maknanya kaya, kedatangan kaya lagu mana maknanya kalau mukhtalif tadi lah. Wa nikahi rurati nikah perempuan merdeka ala hurri nikaha amatin ala hurrin nakaha amatan kedatangnya nikah perempuan merdeka di atas lelaki merdeka nakaha yang kahwin lah hurrin hurrun amatan akan hamba. Lagu mana nikahi hurrati nikahkan perempuan merdeka ala hurrin di atas laki-laki nakaha yang sudah kahwin lah ia ia hurrin amatan akan hamba. Wa milki mamilki zaujati li zaujiha memilik si isteri di zaujiha bagi suaminya zaujah milku milku fi ba'dad dukhuli selepas dukhul qabla qabdil mahri sebelum terima mahar mahar kahwin kilah juga. Wa milkil insani abdan lahu fi zimmatihi dainu dan memilik seorang manusia abdan akan satu hamba lahu bagi abdan ni fi zimmatihi pada zimuhnya abdan dainu ada hutang. Ada hutang. Wal ihrami ala al wakili fi fin nikahi dan ihram di atas wakil. Wakil buat ihram lah. Ihram
di atas wakil, yakni wakil buat ihram fin nikahi, pada nikah. Walistirqaqi ala harbiyin istajarahu muslimun. Walistirqaqi buah hamba, walistirqaqi buah hamba ala harbiyin di atas kapi harbi istajarah ya menyewa la ya ya al harbi ya menyewa la ya 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 harbi hu akannya ani istajarahu yang telah menyewa akannya akan harbi muslimun oleh Islam kepada buat hamba di atas seorang laki-laki harbi, kapi harbi yang menyewa akannya akan harbi oleh Islam. Wal'idki ala abdin ajarahu sayyiduh, dan memerdeka, kedatang merdeka ala abdin di atas seorang hamba, di atas seorang hamba ajarahu ia menyewa akannya akan abdin sayyiduhu alif penghulunya pun abdin muddatan pada satu ketika, pada satu ketika apa ni sayyiduhu ajarahu menyewa akannya abdin. Wal asahu ni semua ni ayat akhilah berlaku. Wal asahu fil kulli, maka kau yang asah pada semua sekali. Dan ni masuk daripada wa minha ni, kau yang asah pada semua sekali. Masalah tadi dia katanya anna tari'ah, sesungguhnya perkara yang baru kedatangnya laisal muqaq laisa kal muqari, tidaklah seperti benda yang menyertai. Maka kalau gitu fala tabtulu salatu, maka tak batal sembahyang. Hak tadi hak qudrah alal ma'i fi insalah. Wala tajibu zakat, tak wajib zakat. Hak masalah niat tijarah. Wala yan la yanfasikhu nikahu fi as-subar al-arba'. Tidak terpasah nikah pada rupa masalah empat. Ada daripada maknanya daripada milki ibni wal idki dengan wal idki man nakaha wal yasari wa nikahil hurra ila akhirih lah fi surat al-ma'i makna wal idki ala man nakaha ila akhirih lah. Wala yaskutul mahra, tidak gugur mahkawin. Masalah mahal tak ni qabla al-qabdil mahriha, tidak gugur mahkawin. Waddainu dahuta an zimmatil abdi, daripada zimmu hamba. Wala tabtulul wakalah, tidak batal oleh perwakilan, mewakil lagi tak batal. Wala tanfasihul ijarah, dan tidak terpasuh akad ijarah. Fisurata ini pada dua masalah. Dua masalah mana? Masalah pertama wal istisqaku, wal istisqaku wal istirqaqu dan wal itqi tadi. Ah, masalah. Tanbih. Juzima bi anna at-tari'a kal munqarini. Dijazamkan, dikuatkan bahasa at-tari barang hak datangnya serupa munqarin. Seperti hak sertai. Juzima ni fi suwarin, pada beberapa masalah. Minha singgah daripadanya tarayanul kasrati alal ma'in najasi, kedatangan banyak di atas air yang najis. Warradha'ul muharramu, dam nyusu muharramu ni. Warradha'ul muharramu, menyusulah orang yang muharram. Warriddatu ala nikah, murtad di atas nikah. Wawat'ul abi awi bini aw ummi awi binti bisubhatin, wati anu wati bapa ataupun anu
awil ummi ataupun wanti aka ummi, ibu ummi atau binti atau anak perempuan, bisyubhatin, dengan syubhat. Wa milku zawji az-zawjata au aksu, memilikkan suami akan isteri atau aksu, makna memilik isteri akan suami. Wal hadatsul amdu ala salati, wal hadatsul amdu, hadas yang sengaja, yang berhadas yang sengaja, ala salati, di atas sembahyang, sengaja berhadas di atas sembahyang. Wa niyyatul kinyati ala urud at-tijarah, niat buat bagai si panah kinyah, niat buat si bagai si panah ala urud at-tijarah, di atas mata benda perniagaan. Wa ahadul uyubi, dan salah satu keaiban-keaiban, salah satu daripada perkara-perkara aib, ala zawji, di atas suami. Kedatangnya salah satu daripada aib ala zawji. Ini bagi bawah belakang ni, miliki semua bagi bawah lidah. Wajuzima bi khilafihi fi subarin, dijazakan dengan menyalahinya, fi suwarin, pada beberapa masalah. Wajuzima bi khilafihi, dan dijazakan dengan menyalahinya, menyalahkan inilah apa nama ni, muka at-tanikal muqarini. Minha setengah dari persoalan, tarayanul ihram, kedatangan ihram. Wa iddati syubhah, dan iddah syubhah, kedatangan iddah syubhah. Wa amnil anati, dan aman daripada zina. Alan nikahi, di atas nikah. Alan nikahi, nikahil amati, ya, nikah amboh. Wal islami ala sabi, dan masuk Islam di atas as-sabi, maknanya as-sabi, as-sabi kafir, orang as-sabi di atas orang yang kena tahu, maknanya as-sabi kafir lah, hak kena tahu, masuk Islam orang kafir yang kena tahu. Fala yuzilul milkah, tidak menghilanglah ia al-Islam tu, dengan masuk Islam orang kafir tadi, al-milkah akan memilikkan tak hilang. Wa wijdan ruqabah fi asna'is saum, kedatangan kehambaan, fi asna'is saumi, pada tengah puasa. Wa ibaki, wal ibaki yani atta pada kata ruqabah. Wabi jadan ibaki, kedatangan hamba yang lari, hamba yang lari ibak, fi isna saumi lah. Wa mujibil fasadi alal rahni, dan kedatangan perkara yang mewajib, yang mewajibkan akan rosak. Wa mujibil fasadi, kedatangan perkara yang jadi rosak, ala rahni, di atas gadaya. Wal igma ala al-i'tikaf, igma ala apa? Tak ingat ya, ghanimun igma. Tesseh tak? Fesai tak? Fesai di atas orang etika. Wal islami ala abdil kafir, dan islam di atas hamba bagi kafir,
ala abdil kafir, di atas hamba bagi sajidil kafir, bagi penghulunya kafir. Fala yuzilul milkah, tidak menghilanglah ia. Islam ni al milkah, milik, milkah, milkah sajidil kafir lah. Ilah. Bal yu'mar bil, bal yu'mar bi izalatihi, bahkan disuruh, diperintah akan dia akan kafir, bi izalatihi, dengan menghilang akan dia akan milik. Nak ke milik. Mana boleh orang Islam duk duk tengok dengan kafir. Wa dukhul waqtil qirahati, dan masuk waktu qirahah, adat tayammum, di atas tayammum. La yabtuluhu, tidak membatalah ia, ia, ia. Dukhul waqtil qirahah hu, akan dia akan tayammum. Bila khilaf, tak batal ni bila khilaf, dengan tak ada khilaf lah. Walau tayammama fihi linnafli, lam yasihah. Jikalau bertayammum lah seorang fihi, fi waqtil qirahah, linnafli, kerana kerana sunat. Linnafli, bagi semaya sunat lah. Lam yasihah, tidak sah. Tidak sah. Lawal tayammama fihi, jika tayammulah fihi, fi waqti karaha, lin nafli, bagi perkara sunat, lam yasiha, nasihah, tidak sah, at-tayammum. Khatimatun. Yu'abbaru an ahadis syakiyin, syaki, siqa, siqa. Yu'abbaru an ahadis syiqai, هذه القاعدة بقاعدة يغتفر بالدوام ما لا يغتفر في الابتداء وله قاعدة عكس هذه وهي يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام والله أعلم.